Dengan syarat perdamaian, karena saya yang nyerang, jadi konsekuensi saya harus menghapus konsekuensinya, saya kuasa hukumnya dicabut. Syaratnya cuma dicabut abangnya doang, Bang. Perdamaiannya jam berapa tadi? Ini sekarang lagi berjalan. Nah ini berjalan, nah ini tadi videonya perdamaian antara saya dengan pencabutan kuasa saya ya. Pencabutan kuasa saya. Ini video. Tengah aja bang. Ini pencabutan kuasa kami. Jadi ini syarat dari Rinoa. Penegasan berarti udah bukan kuasa hukumnya. Saya sudah bukan kuasa hukumnya. Tetapi untuk pasal 207 saya masih kuasa hukumnya. Abang, apakah syaratnya? Tidak nyaman dengan serangan balik saya. Karena saya bilang pasal 351 tidak bisa diterapkan kepada orang yang luka ringan. Tidak bisa, apalagi itu kondisinya dalam kondisi mereka itu sedang debat pada saat itu, tidak ada rencana untuk pemukulan. Tidak ada. Kalau memang Rinoa bilang katanya terdahulu dia pernah dipukul, itu beda. Locus delicti, tempus delictinya udah beda. Dalam KUHP itu nggak bisa, locus delicti yang zaman dulu digabungkan sekarang udah nggak bisa. Tidak bisa. Kalaupun bisa jadi bukti petunjuk, itu pun sumir. Makanya sekarang saya minta sama Kapolri tadi, kalau sananya ini tidak terjadi perdamaian, ya saya minta dilepas Leon juga. Karena percuma ditahan juga. Ini kan bentuk diskriminasi hukum. Abang syaratkan instansi polisi gimana, Bang? Memilih apa, Bang? Reaksi kalau mereka baik-baik aja. Biasa. Ya, ketika Abang sudah cabut kuasa reaksinya. Kan mereka baik sama saya. Ini kan mereka juga memohon. Mohon, Bang, ini demi kebijakan daripada Abang, demi anak saya. Ya udah, oke. Saya sendiri nulis tadi. Pencabutan kuasa saya kasih. Abang syarat, Kak, syaratnya hanya abang jadi tidak kuasa. Ya, syarat itu aja. Syarat untuk berdamai mereka jangan pakai law firm M. Firdaus karena ngeri, serem. Cuma itu aja. Iya, syarat itu doang. Tapi dengan pasal tadi Abang bilang itu 207 masih 207 tetap saya menjalani. 207 kan tentang penistaan terhadap institusi, jadi masih lanjut. Tapi kalau untuk Rinoa saya udah dicabut. Berarti masih tetap ditahan ya? Masih tetap balik ke sini. Sudah pulang hari ini. 207 kayaknya dia belum bisa pulang hari ini karena harus ada persetujuan dari Kapolri. Saya sudah menyurati Kapolri dan saya akan lakukan mediasi dengan pihak-pihak Kapolri. Saya akan ke Mabes Polri besok. Gitu. Jadi kalau untuk 207 insyaallah masih. Berarti fix berdamai ya? Fix berdamai. Tadi udah peluk. Ini saya jamin 1000% berdamai. Proses surat menyurat ya saya itu. Tapi Leon nggak bisa pulang hari ini. Sepertinya nggak bisa. Tetap ditahan. Karena 207 nya belum selesai. 207 saya urus dulu ke Mabes Polri karena saya udah menyurati Bapak Listio Sigit Prabowo. Mudah-mudahan Pak Listio udah menerima surat saya. Insya Allah. Akan diproses berapa lama, Bang? Mungkin untuk ditahannya sampai berapa lama? 20 hari ke depan atau seperti apa? Kita nggak tahu ya, namanya kan Kapolri. Ini kan Kapolri nggak bisa ditekan. Kita kan memohon, karena memang klien kami sudah melakukan kekhilafan kan gitu. Jadi namanya permohonan kan tergantung ya kebijakan dari para Kapolri. Tapi saya rasa polisi bijak lah, masih banyak urusan-urusan yang lebih elegan lainnya kan gitu. Ketimbang harus ngurusin orang pacaran yang karena memang kita tahu aktus reusnya terjadi, tapi mensreanya kan tidak ada. Mensreanya pada saat itu kan tidak ada gitu. Memang spontanitas karena terpancing emosi. Bang, berarti abang dari kuasa hukum berapa jam tadi? Dari tanggal 8. Dari tanggal 8. Bang, alasan Leon sendiri melontarkan kalimat itu ke institusi mungkin apa? Alasannya apa? Ya enggak sih, dia enggak bicara apa-apa. Saya enggak tanya, karena Leon kan memang orangnya enggak banyak ngomong. Dia diem di dalam, hanya ngomong ya standar-standar aja. Apa karena emosi saat itu? Emosi saat kan? Okay. Sepertinya untuk sementara ya emosi sehat. Oke, terima kasih ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.